itulah tadi disebut dengan rukun mudaris. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah yang kedua, yaitu bahwa kita menyampaikan materi yang sistematis, RPP yang sistematis, sudah rapi dan sebagainya, kemudian maksud sistematis itu bisa dipahami oleh anak didiknya, tidak hanya sekedar menyampaikan apa saja, tetapi sudah disusun dengan baik dan rapi, dan merujuk kepada indikator, materi, dan kemudian juga evaluasi dalam pelajaran. Nah, langkah sistematis itu dalam proses seorang guru yang komunikasi itu apa? Satu poin, bisa buka dan zona alfa, kemudian mereview materi terdahulu, kemudian menggunakan STI. Saya percaya Bapak Ibu sudah punya RPP yang berkualitas, memperkuat konten, menjelaskan poin per poin. Baik, yang ketiga adalah closing, yaitu penguatan pembelajaran. Baik, kita bahas satu per satu, Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita bahas satu per satu, saya mohon pada Bapak dan Ibu untuk 5 menit untuk menuliskan langkah opening, jurus pembuka yang biasa Bapak Ibu lakukan saat mengajar. Nah, silakan Bapak Ibu. Ya, oke. Okay. Kita beri waktu 5 menit untuk mendemonstrasikan atau menceritakan langkah-langkah opening dalam pembelajaran yang biasa Bapak Ibu lakukan. Silakan Bapak Ibu ditulis atau juga nanti direnungkan juga boleh. Silakan 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Tapi mulai berapi-api lah ya. Nah, itu ikut-ikut aja deh. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menulis di kertas, bisa juga menulis di chat kita. Langkah-langkah bagaimana Bapak Ibu biasanya melakukan opening di saat kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Silakan ya, ditulis ya. Mohon diulang, Pak. Ya. Apa yang tadi harus dituliskan? Ibu kan biasanya melakukan opening atau pembukaan di dalam pembelajaran. Ya. Nah, kan ditulis langkah-langkah pembelajaran yang biasanya dilakukan. Oh. Silakan ditulis, boleh juga di chat, Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, Pak. Silakan ditulis dulu. Siap, Pak. Sudah. Sudah siap. Siap. Ditunggu ya, Bu. Sudah, Pak. Sudah. Siap, Pak. Siap dulu. Ya. Baik, boleh ditulis di chat juga, Ibu-ibu, kalau memang tidak ada kertas. Sudah ditulis di chat juga. Sudah, Pak. Sudah ditulis, Pak. Siap. Siap. Ya. Iya, Pak, menyampaikan. Silakan.
Oke, okay, Pak. Boleh saya, Pak? Sudah, Pak. Perkenalkan sebelumnya, Pak. Saya dari... Boleh, saya. Banyuwangi ya? Banyuwangi ya. Silakan, Bu. Ibu Suhartati, ya silakan. Oke, terima kasih Pak waktunya. Kami ingin sharing kepada teman-teman sekalian atau di forum ini terkait dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada bagian pembuka. Biasanya yang saya lakukan adalah yang pertama, kita melakukan sapa, salam, presensi. Presensi ini biasanya kami lakukan dengan yel-yel atau tepuk-tepuk yang lain sehingga memicu atau memberikan motivasi siswa menjadi senang di kelas. Kemudian kami memberikan motivasi manfaat dari mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian kami selanjutnya saya menyampaikan tema ada pembelajaran yang dibahas pada hari itu, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan metode yang digunakan pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya juga KKM yang perlu dicapai oleh siswa atau oleh peserta didik pada hari itu juga. Nah, setelah melakukan kegiatan pembukaan, biasanya kami memulai dengan yel-yel atau lagu yang sudah kami siapkan sesuai dengan tema yang dibahas pada hari itu. Setelah opening selesai, kami masuk pada kegiatan inti dengan melakukan kegiatan. Sampai opening saja, Pak. Oh, ya, ada opening betul. Saja. Oke. Okay, sampai opening saja, Ibu. Ya, ya baik. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Hadir dong, mau. Suhartati. Ya. Dari NTT, Ibu. Oh, NTT. Pak Hifni. Di Jakarta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Hifni Pak dari NTT di tengah laut ini saya ini. Oke, Pak. Luar biasa. Ya, silakan Pak Hifni. Ya, terima kasih. Ini langkah yang pernah saya lakukan itu yang pertama salam, kemudian doa, mengabsensi dan yang terakhir menyampaikan kata atau pencapaian yang diajarkan. Terima kasih Pak atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat dari NTT. Salam. Selamat semuanya. Ya. Berbagi. Pak Ferdinand dilanjutkan. Baik Pak. Terima kasih kepada Ibu Suhartati tadi dari Banyuwangi dan Pak Hifni luar biasa di tengah laut. Saya kebayang lagi kayak di Anambas ini ya. Baik Pak Hifni, luar biasa. Terima kasih atas responnya. Baik, ini yang biasa saya lakukan ketika saya mengajar dokter Ibu. Pertama, salam sapa. Salamnya itu harus ada power ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salamnya harus ada semangat, harus ada inner power. Ya, salamnya itu jangan hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang gizi ya. Jadi salam itu harus yang punya energi Pak ya, Bapak Ibu ya. Oke, salam kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu setelah salam itu sapa anak-anak. Halo anak-anak apa kabar pagi hari ini sehat. Nah, bibirnya jangan lupa bibirnya. Nah, nih contoh saya contohin ya. Nih. Detik. Nah, senyum ya. Nah, coba Bapak Ibu berikan senyum terbaiknya mana? Coba lihat. Nah, ini senyum. Terus tersenyum Bapak dan Ibu. Maka auranya akan memancar kepada anak didik Bapak dan Ibu semua. Nah, setelah itu yang saya lakukan setelah tersenyum kemudian apresiasi memberikan apresiasi apapun kepada anak-anak yang telah dilakukannya, terus memberikan penghargaan kepada anak-anak itu. Dan kemudian lanjutkan dengan doa. Ini yang dilakukan Bapak dan Ibu ya. Kemudian, nah, ini yang pertama kali Bapak dan Ibu, karena kondisi pembelajaran yang paling pas untuk dalam teori otak itu adalah ketika kondisi otaknya dalam keadaan alfa. Alfa itu indikatornya adalah relax dan tersenyum kecil. Nah, kalau udah relax dan tersenyum kecil berarti anak udah siap menerima pembelajaran. Terkadang kan kita nggak tahu. Ada anak yang mesti dimarahin sama mamanya dari rumah, masih cemberut gitu ya. Kemudian masih ada yang ngantuk dan lain sebagainya, maka kita upayakan di awal itu dengan namanya mengalfakan otak anak didik kita. Ya, gelombang otak itu ada alfa, ada beta, ada theta, dan ada delta. Nah, kondisi yang paling pas itu adalah alfa, itu relax dan tersenyum kecil. Kalau sudah ada anak sudah relax,
maka kita akan mulai melakukan proses pembelajaran. Lalu apa ciri-ciri anak itu sudah rileks? Apa cirinya anak-anak itu tersenyum kecil? Nah, tandanya lihat aja wajahnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya sekarang? Caranya tentu dengan ice breaking, kemudian dengan musik, brain gym, lakukan kuis, cerita lucu, tebak-tebakan, dan sulap. Kalau Bapak Ibu bisa sulap, kasih sulap. Ya, tapi nggak usah lama-lama ya Bapak Ibu ya. Ini cukup 3 menit, 5 menit saja. Jadi tidak perlu lama-lama untuk melakukan namanya zona alpha ya. Nah, itu cukup 2 menit aja cari ice breaking yang waktunya sangat singkat. Karena ini hanya sekedar pengantar saja, oke? Okay? Nah, ini contohnya. Pak Guru berkata, nah ini saya alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah mengkoleksi 40 yang saya susun, nanti juga saya akan berikan ke AT nanti untuk bisa dibagi untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini dan berbagi free in charge ya, gratis Bapak dan Ibu, saya sudah susun 40 terkait ice breaking dan juga nanti ada juga ada sekitar 90 contoh-contoh ice breaking yang ditulis oleh sahabat saya namanya Mas Nando dan saya sudah izin kepada beliau untuk bisa dibagikan sebagai hadiah buat banyak-banyak kepada guru. Nah ya, untuk para guru-guru nanti dibagikan nanti ice breakingnya. Nanti saya janji ini nanti akan saya kirim ya Bapak Ibu ya. Nanti kirim aja lihat aja emailnya. Nanti kirim aja emailnya nanti akan kami kirim terkait dengan contoh-contoh ice breaking. Saya rasa saya tidak perlu mencontohkan ice breaking, nanti dibaca saja. Ingat waktu kita yang singkat dan kita harus langsung ke materi selanjutnya. Baik. Apakah cukup dengan ice breaking? Apakah cukup dengan ice breaking? Tidak Bapak Ibu, ketika Bapak dan Ibu ice breaking, jangan lupa bahwa kita dalam persepsi itu ada namanya warmer, mereview materi yang lalu untuk masuk ke materi yang baru. Misalnya saya mengajar tentang 3 tokoh entrepreneur hebat yang sukses dalam hidupnya. Sebelum saya masuk ke tokoh itu, nah, minggu lalu saya sudah mengajar terkait dengan pentingnya wirausaha, manfaatnya wirausaha. Maka saya tanya kepada anak-anak. Bagaimana pelajaran wirausaha minggu lalu? Apa manfaatnya Pak anak-anak? Apa pentingnya kewirausahaan bagi hidup kita? Nah, ketika anak menjawab, nah itu namanya saya mereview materi yang dulu untuk masuk ke materi yang baru. Setelah itu namanya previous lesson, materi yang lalu. Kemudian plus game. Gamenya dengan apa yang bisa saya lakukan? Kemudian anak-anak saya bagi 2, yang sini boy, ini girls. Kemudian saya kasih soal, kemudian saya lombakan soal itu, pertanyaan itu saya buat, ketika udah sampai SOS, maka dia pemenangnya. Maka yang menang saya kasih hadiah, saya siapin lah, beng-beng ya. Nah, apalah kita siapkan untuk apresiasi anak didik kita. Apakah cukup dengan SOS? Tidak Bapak dan Ibu, gampang sekarang, di internet banyak. Contohnya lain, ini Bapak dan Ibu, namanya Who Want to be Millionaire. Nah, di download aja Bapak dan Ibu nanti ya. Di download saja quiz Who Want to be Millionaire. Contohnya, indikator dari hulu mudaris adalah teng-teng-teng-teng-teng-teng, gitu. Nanti jawabannya adalah niat yang ikhlas. Nanti kita lombakan, ya. Nah, ini namanya quiz Who Want to be Millionaire. Ini cuma hanya 7 menit juga selesai untuk mereview materi yang kita ajarkan. Jadi, Bapak dan Ibu, ada namanya yang kedua itu namanya warmer, mereview materi yang lalu untuk masuk ke materi yang baru ditambahkan dengan game. Nah, ini contohnya quiz Who Want to be Millionaire. Tapi di sini nggak ada phone off-prem, adanya ya. Tanya jawab aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Bapak dan Ibu, yang ketiga itu adalah ada namanya jurus pembuka, namanya set induction, keterampilan membuka. Baik. Bapak dan Ibu, saya merahkan berarti mengawalnya dengan gambar. Nah, saya mengawali dengan ini, dengan begini kepada anak-anakku. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang kewirausahaan. Sekarang silakan Bapak dan Ibu anak-anak. Ini kira-kira orangnya siapa ini? Siapa anak-anak? Nah ini, Bapak dan Ibu. Ada yang kenal nggak nih Bapak dan Ibu ya? Nah ini saya contohnya, saya mengalami dengan gambar. Ya. Nah ini, kemudian saya stimulus. Dan ini adalah orang yang memiliki rumah makan sederhana. Ya, sangat terkenal sekali ya. Namanya Pak Haji Bas, namanya Bustaman. Ya, Bustaman. Kemudian ini, misalnya, ini siapa lagi nih? Namanya Purdi R. Chandra, yang punya Prima Gama. Kemudian saya kenalkan lagi nih, siapa ini? Ah, nanti anak-anak nembak. Itu Pak Harun Tanjung, bagus ya. Nah hari ini asal dengan kabar. Nah, dari ketiga ini ada Pak Bastaman, kemudian Pak Khairul Tanjung, kemudian Purdi R. Chandra. Mereka ini siapa anak-anak? Lalu anaknya jawab. Itu Pak Guru, itu pengusaha-pengusaha sukses. Ya, hari ini kita belajar bersama tentang tokoh-tokoh pengusaha sukses.
Nah, jadi merangsang di awal, memberikan stimulus supaya anak-anak penasaran di menit-menit pertama dengan apa yang kita sampaikan. Kan nggak menarik Bapak Ibu ya, misalnya, Assalamualaikum, anak-anak apa kabar? Baik ya, buka halaman 17. Aduh, menarik banget hari gini gitu loh, Bapak Ibu ya. Nah, berikanlah stimulus ya di awal untuk anak-anak penasaran di menit-menit pertama yang begitu menggoda. Selanjutnya, ya terserah Anda. Nah, itulah cara yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu bisa juga dengan awal dengan cerita. Nah, misalnya menceritakan tentang tokoh-tokoh tersebut. Singkat saja, 7 menit. Kemudian Anda menerang, oh iya. Suaranya hilang. Suara hilang, Kak. Iya, suara hilang. Ya, baik, Bapak. Lagi ya, Pak. Ya, hilang lagi suaranya. Kita tunggu tim teknis nanti memperbaiki suaranya, Bapak Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan untuk opening ya. Salah satunya bisa dengan gambar. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa praktikkan di sekolahnya masing-masing. Saat opening, send induction-nya itu bisa menggunakan gambar. Oke, siap. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap, insyaallah. Siap, Pak. Insyaallah. Siap. Oke. Ya. Siap, Kakak. Ya. Kalau tadi kan sudah disebutkan langkah-langkah opening ya Bu ya, sambil menunggu Pak Pertina, kita boleh satu orang mau mempraktikan openingnya seperti apa? Itu Pak, dari yang 22 itu dipilih aja. Siap. Oh, yang dari yang 22 dipilih saja, boleh. Yang mana gitu. Silakan Pak Jain. Oh, Pak Pertinanya sudah gabung lagi Pak, udah bisa Pak? Sudah. Sudah. Ya. Ya, biasa nih iklan ya. Baik. Ya. Lanjutkan, Pak. Baik. Bagaimana, Pak Zen? Boleh saya, Pak? Apa ada yang mau ini dulu dari guru? Boleh. Ibu siapa? Bu Yuni boleh? Ibu Yuni. Tadi belum ya, Bu ya? Tadi awal sudah, tapi boleh berbagi kalau boleh. Sebentar ya, Bu, kita kasih boleh kesempatan. Berbagi. Mau dong. Siapa? Mas Subiatun. Boleh. Mau. Siapa? Silakan tuh. Ya. Mas Subiatun. Ya, Mas Ibu Mas Subiatun ya. Silakan. Ya. Ibu terdengar? Tidak ada suara. Iya Pak, saya. Ibu Mas Biatin ini? Tadi iya enggak? Gede Kak. Halo? Tidak begitu jelas suaranya? Ya. Siap, ada yang Pak. Lain? Ibu Riana Nuria ini? Iya ya, Pak, saya coba ya Pak. Coba untuk... ya. Dicoba ya. Ini seakan-akan di dalam kelas melakukan opening pembelajaran. Halo, dan ada hadir. Gimana nih Pak? Siapa nih? Saya apa Pak? Bu Subiatun. Bu Riana dulu ya Bu. Kasih kedua-duanya Pak Jena. Ya, silakan Ibu Riana diperhatikan. Baik teman-teman sekalian, saya mohon maaf sebelumnya kalau di kelas itu dengan murid-murid saya suka memanggil dengan teman gitu Pak. Ya. Kemudian kita duduknya juga setara, tidak saya tidak duduk di atas, anak murid-murid tidak bawah, jadi kita sama. Baik, teman-temanku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita sama-sama ikrar. Kemudian setelah melakukan ikrar, kita berdoa, lalu melakukan murojaah. Nah, setelah murojaah selesai, sepertinya Ibu belum melihat nih ada satu anak yang belum ada di tengah-tengah kita. Nah, silakan siapa yang kira-kira tahu kemana ya temannya? Oh itu katanya tadi tuh di jalan ada kecelakaan dan sedikit agak telat masuk ke kelas.
Oh gitu, baik. Terima kasih, hebat kamu ya. Tahu ini masuk ke dalam kelas. Baik, kalau begitu, semoga perjalanan teman kita nanti menuju ke kelas tidak ada hambatan dan dalam keadaan baik-baik. Oke, anak-anakku sekalian, teman-temanku sekalian, nah, kemarin itu terjadi sesuatu peristiwa alam. Apa coba yang kalian tahu? Oh, kemarin terjadi gerhana bulan, Bu. Oh ya, ada lagi yang tahu? Aku sudah coba pakai kekeran bahasa anak-anaknya. Pakai teropong. Masya Allah, hebat kamu ya. Gitu. Terus siapa lagi? Aku ketiduran, Bu. It's okay, no problem. Oke, nak. Baik. Nah, terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai, ya, baik. Kita coba sama-sama dulu membaca basmalah. Semoga belajar kita hari ini berjalan dengan lancar, baik, dan sesuai dengan apa yang akan kita terima dan rencanakan. Dan semoga pada hari ini, dari apa yang sudah kalian rasakan, kalian lihat, kalian alami, semua ilmu yang kalian dapat berguna untuk kalian, entah sekarang atau nanti di masa yang akan datang. Baik, itu awal pembukaan saya kalau belajar di dalam kelas, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ferdinand dilanjutkan. Tadi Bu Mas Biatun, Pak, nggak apa-apa, Pak. Dipersilakan, Pak, sudah dari tadi. Oke, okay. Okay, Bu Mas Biatun. Siap, siap, siap. Baik. Oke, okay, mute-nya sudah dibuka. Silakan, Bu. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya mengawali pembelajaran, tentunya pasti mengucapkan salam. Kemudian setelah mengucapkan salam, biasanya saya membawa sesuatu ke kelas. Entah itu makanan, entah itu barang. Contohnya sekarang, saya, anak-anak, ibu-ibu bawa sesuatu buat kalian. Tapi ini mau dimakan atau bukan ya? Makan, Bu, makan. Biasanya anak-anak ribut begitu. Kemudian, tidak boleh dimakan. Kalian perlihatkanlah satu-satu apa yang ada di dalam bungkus ini. Mereka dipersilakan untuk mengamati makanan tersebut. Apa, Bu, tulisan-tulisan? Oke, siapa yang menyampaikan tulisan yang ada di dalam bungkus tersebut, satu persatu? Biasanya anak-anak akan mengangkat tangannya. Saya, Bu, ada tulisan Malkis, krim keju manis. Oke, yang lain siapa? Kemudian akan ada yang mengangkat ekstra 20%. Betul, silakan. Seterusnya dan seterusnya. Baru dari situ saya akan mulai mengajak anak-anak untuk memasuki pembelajaran. Kalimat-kalimat yang kalian sebutkan tadi, itu adalah kalimat-kalimat yang akan kita pelajari saat ini. Yaitu kita akan mempelajari slogan. Ternyata slogan itu bukan hanya untuk di pelajaran bahasa Indonesia, tetapi slogan bermanfaat pada produk makanan. Seperti itu, Pak. Sekian. Oke, terima kasih. Bu Mas Subihatun, terima kasih. Sama-sama, ya. Pak. Ya, silakan, ya, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Zen, ini Bu Mas Subihatun ini dari pesantren saya, Pak. Masya Allah. Terima kasih, Pak Ferdi. Ya, terima kasih, Bu. Bisa lanjut ya. Lanjut, ya. Terima kasih, silakan. Oke, baik. Nah, saya review, Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, bahwa dalam mengawali pembelajaran itu bisa dengan, tadi itu gabungan antara zona alfa dengan review materi, atau juga zona alfa dengan set induction, atau set induction langsung saja kalau anak-anak sudah tersenyum dan tertawa kecil di menit pertama. Jadi tidak usah semuanya, Bapak dan Ibu, kalau semuanya nanti habis waktunya ya. Karena kita ada materi inti yang harus kita sampaikan. Ini hanya stimulus di awal untuk anak-anak penasaran di menit-menit pertama, supaya anak-anak antusias dan aktif mengikuti pembelajaran yang akan kita berikan. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah. Ini contohnya saya membukanya dengan cerita, kemudian membukanya dengan gambar, ya Bapak Ibu ya. Nah ini terakhir adalah dengan ambak, apa manfaat bagi aku. Sehingga kalau kita tahu manfaat dengan apa yang kita pelajari, anak-anak tahu manfaat dengan apa yang mereka pelajari, pasti dia akan termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh guru, oleh gurunya. Jadi sampaikanlah apa manfaat bagi aku di awal. Nah ini Bapak dan Ibu guru ya, jadi tahu dari awal itu ada manfaatnya. Biasanya dalam quantum teaching itu ada namanya sebut dengan tandur. Tumbuhkan, alami, namai,
tandur, demonstrasikan dan rayakan ya. Nah itu Bapak dan Ibu ya, biasanya itu gerakannya baik saya contohkan saja. Nah itu ada prinsip quantum teaching, segalanya berbicara, segalanya bertujuan. Nah ini yang disebut dengan set induction itu, berikan pengalaman sebelum menamai, hargai setiap usaha. Jika layak untuk dipelajari, layak pula untuk dirayakan. Apa artinya segalanya berbicara adalah segala apapun yang ada di sekolah kita, di kelas kita itu berbicara. Lingkungan itu berbicara, kalul hal afsolun kalul lisan. Yang kedua apa? Segalanya bertujuan. Setiap sesuatu itu ada tujuan, pembelajaran pun ada tujuannya. Jadi itu ada tujuan, tetap ada tujuan setiap apa yang mau kita sampaikan. Berikan pengalaman sebelum menamai. Jadi ada cerita, ada demonstrasi, ada kisah, ada gambar, bahkan mengawal dengan film, itu namanya berikan pengalaman di awal untuk memberikan nama. Yang kemudian harga setiap usaha berikan apresiasi kepada arah diri kita. Yang terakhir, jika layak untuk dipelajari, layak pula untuk dirayakan. Nah itu namanya gerakan quantum teaching. Itu untuk mudah menghafal saja Bapak dan Ibu ya, nanti silakan baca bukunya. Nah Bapak dan Ibu guru, yang saya banggakan, ini selesai sudah. Kemudian yang kedua adalah memiliki RPP atau rencana pembelajaran, yang itu masterpiece karya Bapak dan Ibu guru. Sekarang itu ada yang satu lembar, ada berapapun lembarannya itu. Yang penting bahwa RPP itu adalah itu karya dari Bapak dan Ibu. Ya. Nah, apa sih indikatornya bahwa kita menjadi seorang guru? Apa sih bahwa Bapak dan Ibu guru itu dikatakan bahwa Bapak dan Ibu dikatakan seorang guru? Ya, ciri-cirinya adalah gampang saja bahwa dia punya RPP. Tapi bukan RPP yang copy paste dari dinas Bapak dan Ibu. Ya. Tapi RPP yang masterpiece itu karya Bapak dan Ibu semua. Oke ya. Nah, kemudian, jangan lupa Bapak dan Ibu, setiap selesai mengajar, saya sarankan, saya selalu mengatakan kepada guru-guru yang ikut belajar sama saya, dan saya latih itu, bahwa di akhir RPP itu lakukan yang namanya reflecting, ya, mereview, kemudian melakukan apa namanya renungan terhadap materi yang sudah disampaikan itu, untuk perbaikan di tahun ke depan. Bapak dan Ibu, kemudian kontennya dijelaskan dari poin per poin, ya, sampai RPP itu dengan poin per poin, dan perhatikan tujuan pembelajaran atau indikator hasil belajar. Ini terkait dengan konten. Itu yang disebut dengan konten yang sistematis. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu, dari materi yang kita sampaikan supaya tidak garing, supaya tidak jenuh, maka harus perkaya. Penjelasan kita terus kita perkaya. Dengan apa? Dengan riset. Misalnya mengatakan, misalnya dikatakan dari tadi barusan saya baca dari kompas.com itu bahwa di Indonesia itu baru 3,6 pengusaha, sementara di negara maju itu udah 14%. Nah itu contohnya itu di awal dengan riset. Memperkaya dengan riset. Kemudian apalagi? Memperkaya dengan analogi, memperkaya dengan cerita, seperti tadi yang kisah Anambas itu memperkaya dengan cerita, ditambahkan dengan contoh-contoh. Kalau Bapak dan Ibu mengajar itu tidak hanya terpaku pada poin-poin materi pelajaran, tapi ditambah, diperkaya dengan lima ini, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu akan menyampaikan materi dengan asik dan menyenangkan, karena Bapak dan Ibu kaya akan khazanah referensi yang kemudian itu membuat anak-anak antusias dan tertarik dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, kemudian di penutupan melakukan review, kemudian penguatan, dan kemudian dorongan untuk mempraktikkan, dorongan untuk mengamalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila amarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi terpenting setelah diajarkan, atau kita juga mengajar, yang penting adalah mengamalkan. Action dengan apa yang kita lakukan. Itulah Bapak dan Ibu terkait dengan konten mastery. Nah, yang terakhir adalah menutup. Bagaimana menutupnya? Nah, bagaimana untuknya? Pertama, memberikan kesimpulan. Yang kedua, guru dan murid bersama-sama menyimpulkan materi. Jadi, siswa yang menyimpulkan, guru memverifikasi kesimpulan dari siswa. Oke ya, Bapak dan Ibu. Nah, begini Bapak dan Ibu, tidak menutup dengan yang biasa-biasa saja. Tapi tutuplah pembelajaran Anda dengan indah, beautiful exit. Menutupnya dengan indah, dengan berkesan, dengan berkenan. Menutupnya itu anak-anak itu terkesan dengan ketika di akhir pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Dengan cara apa? Bisa dengan nasihat, bisa dengan motivasi, bisa dengan Islamic value, bisa kemudian dengan quote, dengan lagu, dengan motivasi, dengan renungan. Nah, ini cara menutup pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, silakan dikoleksi untuk menutupnya. Syaratnya adalah yang kita lakukan ini terkorelasi dengan materi yang kita pelajari bersama. Contohnya, great teacher. Nah, saya ingin menutupnya dengan
quote. Nah, contohnya quote-nya adalah, jadilah guru terbaik karena itu akan mengantarkanmu menuju surga. Nah, itu quote-nya adalah terkait dengan great teacher. Nah, jadi sampaikan pembicara apa penyampaian materi Anda, penutupan materi Anda di akhir pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan dengan closing-nya itu dengan berkesan ya, dengan kemudian yang lebih berarti, bisa juga deklarasi di akhir Bapak dan Ibu. Bisa juga Bapak dan Ibu dengan menutupnya dengan filler. Nah, ini cara untuk call to action ya. Nah, itu saya rasa untuk yang bisa kita lakukan untuk menutup pembelajaran sehingga menutupnya itu tidak biasa-biasa saja. Sehingga begitu anak pulang itu dia berkesan. Dan jangan lupa menutupnya itu sampaikan dengan semangat menutupnya itu, jangan dengan yang sedih, karena sedih anak pulangnya sedih kan, nanti ibunya nanyain, "Eh, kenapa anak? Kok sedih ya?" Nanti anak ibunya curiga nih karena sedih ya kan gitu ya. Jadi semangat di akhir, kata-kata semangat, baru Bapak Ibu kita undur diri. Nah, ini cara dengan penutupan call to action. Saya rasa itu Bapak dan Ibu. Apakah Pak Zain ada satu orang yang mau melakukan nutupnya? Silakan. 3 menit mungkin Pak. Nah, cara call to action menutup. Nah, ada yang mau? Saya punya. Iya, silakan. Ya. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Ya. Oke, saya biasanya untuk pulang biasanya saya selalu sebelum berdoa saya ajak anak bernyanyi. Biasanya saya gunakan lagu yang ada di tema itu, lagu yang ada di tema itu sedang berjalan. Dan saya akan misalnya menggunakan jangan membuang sampah, menyanyi. Mereka berdiri sambil bernyanyi, sambil bertepuk tangan dengan suara yang sekeras-kerasnya, dengan wajah senyum. Itu yang selalu saya minta. Wajah harus senyum. Jangan membuang sampah. Sehingga mereka bertepuk-tepuk, setelah selesai, lagu itu selesai, saya berikan tips untuk anak itu, karena hari ini kita sedang memberi tips tentang, ayo kita harus menyapa orang lain terlebih dahulu, maka kamu akan menjadi orang yang ramah, sapalah orang lain, itu selalu saya ulang untuk tips kata-kata hari itu, kemudian ayo pulang bersalam, setelah bersalam wajahnya mana, senyumnya mana, terus akhirnya mereka keluar kelas dengan wajah senyum, itu yang saya lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa Bu Yuni Astutik. Terima kasih. Dari mana, Bu? Oh iya, Pak. Ada berdoa saya menggunakan kata-kata seperti ini. Dengan bahasa Jawa, tetapi istilahnya bahasa Indonesianya mari teman-teman kita berdoa. Setelah saya berdoa, kemudian anak-anak memberikan salaman. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu Guru. Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi besok Bu Guru. Kata-kata itu selalu cukup. Sehat-sehat selalu. Baik. Teman-teman itu ada tips 3 kata yang selalu kita ucapkan saat pulang. Mengucapkan selamat siang teman-teman, selamat siang Bu Guru, sehat-sehat selalu, berjumpa lagi besok pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuni Astutik. Ya, Bapak Ibu Guru, saya ingin menyampaikan. Saya mau Pak. Saya Pak. Gak apa-apa ya waktunya. Ya udah, satu lagi deh. Ya siapa? Ibu Sumiati ya? Saya boleh. Siapa Bu? Saya Pak. Ibu sebutkan namanya Bu, langsung aja. Bu Marsih. Nah, silakan Bu Marsih, ya oke. Ya. Baik, sebetulnya saya ingin berbagi saja mengenai menutup pembelajaran yang menarik. Saya anak-anak senang sebetulnya dari awal sampai akhir kita buat senang. Kenapa? Karena itu besoknya pasti anak-anak kangen ketemu kita lagi untuk melakukan pembelajaran lagi. Jadi anak-anak setelah kita selesai, sebelum berdoa, itu masih ada tetap ada games yang masih saya bagikan untuk penutupnya. Games-nya itu misalnya mereka sudah paham. Kalau mau pulang itu pasti ada pertanyaan, apa yang sudah kita lakukan sebelumnya itu menjadi pertanyaan-pertanyaan menarik untuk kelompok. Jadi mereka akan langsung bilang pertanyaan begitu ya, kalau misalnya sudah berdoa. Anak-anak sudah selesai berdoa, kemudian ada pertanyaan, lalu setelah itu anak-anak yang paling duluan bisa menjawab, kelompoknya akan ke depan, kemudian berbaris dengan rapi di depan. Karena kami membiasakan setelah pulang itu bersalaman semua di depan, sampai selesai. Jadi anak-anak bersalaman pada guru, kemudian bersalaman satu-satu dengan temannya. Seperti itu untuk memberikan, membuat rasa persaudaraan, membuat mereka semakin sayang dengan temannya. Seperti itu sih Pak, yang saya lakukan. Kemudian saya juga menyampaikan.
menyampaikan salam untuk orang tua di rumah masing-masing, kemudian mengingatkan juga pada anak-anak apa yang harus anak-anak persiapkan untuk pembelajaran besok, mereka harus hadir dengan apa dan bagaimana, mengingatkan juga tugas-tugasnya. Itu yang biasa saya lakukan dan anak-anak senang sekali. Kemudian mereka akan tos atau kita punya tos-tos tersendiri. Anak-anak terserah mereka maunya seperti apa, halaman dengan temannya seperti apa. Jadi kadang-kadang teman-teman kelas yang lain itu sampai melihat ke kelas saya karena melihat anaknya itu tidak pulang dengan salam pada guru tapi menyalami seluruh siswanya. Itu kami lakukan setiap hari. Tapi ada juga orang tua yang berkeberatan untuk ada yang muslim, ini kelas 1 ya Pak, walaupun baru kelas 1, ada anak perempuan yang tidak ingin bersalaman dengan laki-laki, maka kami menghormati itu, salamannya salaman di jauh saja seperti itu, atau karena dia sangat malu maka saya tidak apa-apa, dia tidak salaman dengan temannya, yang penting dengan teman perempuannya. Seperti itu Pak yang saya lakukan di kelas. Terima kasih Bu. Ya, luar biasa Bu. Baik. Baik Bu, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru, terima kasih atas respon yang diberikan. Luar biasa, saya bahagia sekali hari ini. Sama saya ingin menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu ketika menyampaikan opening yang menarik, membuat siswa penasaran, kemudian mengikuti, penutupnya dengan berkesan ya. Nah, itu kemudian menyenangkan sekali Bapak dan Ibu, percaya sama saya. Ketika menyenangkan itu dan itu menginspirasi anak didik Anda karena learning is most effective when it's fun. Pembelajaran itu akan sangat efektif bila disajikan dalam suasana yang menyenangkan. Nah, saya akan mengutip satu dari quote John Arthur Ward, mengatakan begini Bapak dan Ibu, the mediocre teacher is tell. Guru-guru yang di bawah standar itu, dia kalau ngajar cuma tell. Kemudian, the good teacher understanding. Guru yang baik itu, dia memberikan pemahaman. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu, katanya itu, the superior teacher demonstrate. Guru yang super itu dia sudah ada demonstrasi, sudah ada alat peraga, sudah ada wasailul idoh, dalam bahasa Arabnya Bapak Ibu ya, ada teaching aids. Dan yang terakhir, nah ini yang saya, poin bagi saya, the great teacher inspires. Bahwa guru yang terbaik adalah yang menginspirasi. Nah ini yang menjadi renungan saya bahwa guru terbaik itu adalah guru yang mampu menginspirasi dan memiliki ruhul mudaris. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah terkait dengan konten, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Ini dia keterampilan berbicara yang harus dikuasai oleh seorang guru. Karena apa? Karena guru itu setiap hari berbicara dengan anak didiknya. Maka dia harus mampu memiliki keahlian dalam berbicara. Nah, apa saja harus dimiliki Bapak dan Ibu untuk bisa berbicara yang memukau, untuk bisa berbicara yang menginspirasi anak didiknya, berbicara yang berdampak, ya? Pertama, adanya intonasi. Ya? Yang kedua, bahasa tubuh. Yang ketiga adalah media pembelajaran. Baik, kita bahas satu persatu Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan. Nah, pertama ada namanya intonasi diayun. Intonasinya diayun. Yang kedua, tinggikan volume. Yang ketiga, temponya diperlambat. Kemudian perhatikan jeda dan ulangi ketika ada kata-kata yang penting. Dan yang terakhir adalah hindari bergumam. Nah, ini adalah langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Saya contohkan satu persatu Bapak dan Ibu. Baik. Saya percaya dan yakin kita mampu menjadi guru terbaik. Berarti yang saya lakukan adalah meningkatkan volume. Saya yakin, saya percaya dan yakin kita mampu menjadi guru terbaik. Nah, itu yang saya lakukan adalah mengayun. Kemudian, saya percaya dan yakin kita mampu menjadi guru terbaik. Berarti yang saya lakukan adalah temponya yang diperlambat. Nah, nanti kalau ini tiga cara, nanti kalau ada kata-kata penting, itu yang sering diulang. Kenapa diulang? Supaya menancap di pikiran anak didik kita. Ini contohnya intonasi, ya Bapak dan Ibu. Kemudian, perhatikan jeda. Karena kalau beda jeda, nanti itu akan beda makna. Contohnya ini gambar jambu monyet, kalau komanya nggak pas, ini gambar jambu monyet. Nah itu beda arti Bapak dan Ibu. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Nah itu yang beda arti Bapak dan Ibu. Jadi hati-hati dengan jeda. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau mencoba terkait dengan tiga saja. Yaitu volume yang ditinggikan, kata yang diayun, dan tempo yang diperlambat. Nanti saya akan tebak apa yang Bapak Ibu sampaikan. Silakan, satu orang saja, siapa yang mau coba terkait dengan teks ini. Yang lakukan tiga saja,
ditinggikan, diayun, dan diperlambat. Kemudian materi. Ada? Boleh, Pak. Nah, boleh, Bu. Silakan, Bu. Siapa ya? Siapa? Suara Latif. Baik. Ya. Ya. Silakan, Bu. Suaranya agak diangkat, Bu. Kita mampu menjadi guru terbaik. Baik. Saya percaya dan yakin kita mampu menjadi guru terbaik. Saya percaya baik. Kita mampu menjadi guru terbaik. Saya percaya dan yakin kita mampu menjadi guru terbaik. Saya percaya dan yakin kita mampu menjadi guru terbaik. Saya percaya dan yakin kita mampu menjadi guru terbaik. Terima kasih. Ya, sudah, ya. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, tadi yang saya dengar itu sudah ada katanya yang diayun, kemudian ada volume yang ditinggikan, dan juga ada yang tempo yang diperlambat. Nanti kita berlatih lagi, Bu, ya, di Academy Trainer, ya. Yes. Oke, baik. Saya lanjutkan, Bapak dan Ibu, setelah tadi intonasi, kemudian gunakan bahasa tubuh. Nah, ekspresi wajahnya, Bapak dan Ibu, ekspresinya, Bapak dan Ibu, itu harus tampak dan jelas. Kapan saatnya kita semangat, kapan saatnya kita bersedih, harus kelihatan ekspresi wajah Anda itu, karena body language akan berpengaruh kepada Anda. Pada emosional anak didik Anda, kepada perasaan anak didik Anda. Kalau Anda datang dengan letih, lemah, dan lesu, maka mereka pun juga akan letih dan lemah, lesu. Karena aura Bapak dan Ibu itu memancar. Pertama adalah ekspresi wajah. Kemudian kontak mata. Pastikan bahwa kontak mata, bahwa mata Bapak dan Ibu itu semua mengelilingi anak didik Anda, dan kemudian Anda perhatikan anak didik Anda itu. Dan kalau bisa Bapak dan Ibu, dari yang sudut kiri, sudut kanan itu terlihat, ya, diperhatikan satu persatu, kemudian dilihat, yang sampai ada anak didik yang tidak dilihat. Kemudian yang terakhir adalah body language. Bapak Ibu percayalah bahwa body language itu lebih berpengaruh dibanding vokal dan verbal. Nah, Bapak Ibu, jadi itu Bapak Ibu, dan saya sarankan Bapak Ibu untuk body language ini, Bapak Ibu berlatih bahwa tangan, kemudian perpindahan itu harus sering dilatih, ya, sering gerak-gerak, sering stretching, Bapak dan Ibu. Kemudian upayakan tangan ini ketika berbicara itu kongruen, ketika berbicara itu serasi dengan kata yang disampaikan. Contoh, ini harus kita putuskan, ya, oke. Ini adalah sebuah kebahagiaan, maka tangannya bahagia, gitu Bapak dan Ibu, ya. Jadi harus serasi, jangan sampai nanti ini harus kita putuskan, tapi tangannya begini, nah itu kan nggak matching, nah itu nggak bagus. Jadi antara kata yang disampaikan itu harus serasi dengan apa yang gerakan yang akan dilakukan. Misalnya pembelajaran ini adalah ada poin per poin. Nah jadi body language ini mendukung pemahaman siswa, mendukung, ya, karena itu sangat kuat pengaruhnya dalam ilmu komunikasi itu adalah body language itu 55%, ya. Pengaruhnya dibanding vokal dan voice. Baik, Bapak dan Ibu, itulah yang kita lakukan terkait dengan tadi olah vokal terkait dengan body language. Bagaimana olah vokal yang bagus? Nah, Bapak dan Ibu, kalau saya sering pergi mengajar, saya itu kalau bawa motor, pakai helm, ya, itu saya sering A, I, U, E, O. Sering vokal gitu, Bapak dan Ibu. Nah, tadi bawa motor asik-asik aja gitu, ya. Kalau lagi senggang gitu, ya. Kalau lagi dibawa mobil, lagi di lampu merah, A, I, U, E, O. Itu vokalnya, Bapak dan Ibu. Kalau yang konsonannya F, L, R, T, Z. Sering-sering berlatih itu, Bapak dan Ibu. Dan kemudian bagaimana olah vokal lagi adalah menggunakan napas diafragma. Bicara itu akan lebih bagus kalau mengeluarkan dari napas perut, bukan dari tenggorokan. Kalau dari tenggorokan ini suka cempreng suaranya. Nah, bagaimana latihannya? Latihannya yaitu tarik napas dalam-dalam, angkat ke atas, kemudian tahan, buang.
sering-sering melakukan itu Bapak dan Ibu supaya nanti kalau kita bicara itu akan tenang. Ya, bisa mengatur nafas ketika berbicara, jadi tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Nah, karena kita sudah mengatur ritme bicara kita dengan berlatih mengatur nafas, namanya nafas diafragma. Dan yang terakhir, saya sebagai agama Islam, apa yang lakukan? Yaitu banyak-banyak berzikir. Ala bizikri lait atma'innu qulub. Dengan berzikir itu akan hati akan tenang. Banyak zikir, maka kita akan tenang. Dengan berzikir maka kita akan tenang, maka bicara pun akan tenang. Itu olah vokal yang biasa dilakukan Bapak dan Ibu. Kemudian tadi terkait dengan body language, tadi berlatihlah dengan stretching, sering bergerak ya Bapak dan Ibu ya. Sering bergerak, lakukan stretching, senam gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika kita berbicara, nanti ini otomatis tangan kita, gerakan kita nanti akan bergerak dengan sendirinya. Sering berlatih dengan gerakan-gerakan, kalau ada lagu, ya nari aja Bapak dan Ibu ya. Nari, nah itu nanti akan terlatih gerakannya. Jadi nggak boleh kaku itu kalau kita ngajar. Dan ngajarnya nggak boleh duduk aja. Ngeduduk, kemudian ya, itu kan jenuh anak-anak nanti, bosan, bisa stres anak-anak nanti kalau kita hanya duduk. Kita harus keliling, dan yang hal yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, termasuk saya, jangan sekali-kali memasukkan tangannya dalam kantong. Pak, ini, kalau ngajak kayak gini nih. Nah, itu ya, ini nggak bagus Bapak Ibu ya. Jadi tangannya tidak boleh masuk dalam kantong ya, jadi tangannya itu harus lepas ya. Oke, saya rasa itu Bapak dan Ibu, gunakan bahasa tubuh sesuai kata-kata, ekspresi wajah, kontak mata, dan body language. Terakhir adalah gunakan pembelajaran. Nah, terkait dengan media pembelajaran ini namanya wasail idoh. Ini adalah alat pembelajaran, karena dengan adanya alat pembelajaran, maka pembelajaran akan lebih cepat dipahami oleh anak didik, karena akan lebih nampak visualnya. Maka guru yang bagus itu mengajar adalah ketika dia mampu memfasilitasi gaya belajar siswa. Dengan cara apa? Dia mampu memfasilitasinya dengan ada visualnya, metodenya, ada auditori dalam metodenya, dan kemudian ada juga kinestetik. Gaya belajar siswa yang visual, auditori, dan kinestetik. Nah, media pembelajaran ini memfasilitasi gaya belajar yang visual. Karena ada anak yang menangkap ilmu itu, menangkap pembelajaran itu ketika dengan visual. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk sekarang pembagian dari yang visual itu. Pertama, ada media pembelajaran yang sederhana. Contoh, ini saya bawa ini Bapak dan Ibu ya, ini sederhana nih. Nih, saya bawa satu, saya bawa gambar tadi pagi di print. Nah, ini saya bawa gambar ini. Nah, ini media pembelajaran yang sederhana ya. Kemudian media pembelajaran yang dari pemerintah. Nah, itu ada Carta, kemudian ada Globe, nah, itu yang dari pemerintah ya, itu kita gunakan. Yang terakhir adalah media pembelajaran yang kontekstual. Apa itu? Yang real life gitu, langsung kita bawa. Apa misalnya? Ya kita bisa bawa kalau dalam pembelajaran kewirausahaan bisa bawa langsung bawa episodenya dibawa, sabun dibawa gitu ya. Terkait dengan pembelajaran pasar misalnya, dagang gitu ya. Jadi barangnya langsung dibawa. Kalau yang IPA misalnya terkait dengan tumbuhan, ya jagungnya dibawa ke sekolah, jagung gitu dibawa jagung ke sekolah. Ya itu kan lebih menarik. Nah, ini disebut dengan gunakan media pembelajaran ya. Jadi dibagi tiga, ada yang sederhana, ada yang dari pemerintah, dan juga ada yang media pembelajaran yang kontekstual. Begitu Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, saya ingin tutup dengan sebuah ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini berkesan dengan Bapak dan Ibu. Setelah itu nanti saya serahkan lagi ke Pak Zen. Ini penutupan dari saya. Ada sebuah video, mudah-mudahan ini bisa disaksikan, dan mari kita saksikan video berikut ini. Sen, suaranya ada? Suaranya tidak muncul, Pak. Ada suaranya. Pak. Sen, ada suaranya? Ya, suaranya ada tidak suara. Muncul. Ya udah. Nanti ini saya berikan aja videonya. Iya, nanti dikirimkan saja videonya ya, Pak. Baik, Pak. Saya rasa itu, Pak Sen. Terima kasih atas kebahagiaan belajar bersama pada hari ini, dan luar biasa bahwa hari ini kita
sudah belajar bersama terkait dengan bagaimana menjadi seorang great teacher yang memiliki role mudaris, dan kemudian bagaimana keterampilan berbicara dengan sistematis, kemudian dengan pola vokal dan body language. Nah, Pak Zain, saya serahkan ke Pak Zain, mungkin ada dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah mengikuti kuliah daring kita bersama dengan Pak Ferdinand. Karena waktu yang sudah melewati, seharusnya kita menyelesaikan jam 12. Hari ini juga jam 12.05. Terima kasih atas sedekah waktunya yang diberikan oleh Bapak Ibu. Redo waktunya dilebihkan ya Bapak Ibu ya, untuk pembelajaran terbaik kita hari ini. Pak Ferdinand, boleh untuk closing statement dulu Bapak, sebelum saya mengakhiri dan menutup pembelajaran kita hari ini. Baik, baik Pak Zain, kalau memang dikarenakan waktu kita memang sudah berarti waktu, tapi memang tadi mulainya juga jam 11 Pak. Oke, baik. Baik. Indikator bahwa pembelajaran itu ingin berkesan dan kemudian bisa dibawa pulang, kemudian bisa menempel di audiens, itu salah satunya yang sering diulang-ulang. Hafal jalan karena ditempuh, hafal jalan karena ditempuh, hafal pelajaran karena sering diulang-ulang. Semakin sering diulang-ulang, maka akan sering bisa dipahami oleh anak didik kita. Baik, Bapak Ibu, maka saya akan mereview materi ini terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini bersama. Pertama, ketika guru itu memiliki kemampuan berbicara, maka dia akan siswanya akan antusias. Siswanya lebih paham pelajaran dan indikator hasil pembelajaran dapat tercapai. Kemudian, apa itu great teacher? Great teacher yang hari ini kita pelajari adalah great teacher yang memiliki rohul mudaris. Rohul mudaris itu adalah menjadi guru sebagai panggilan jiwa, memiliki niat yang tulus, kemudian dia luar biasa ingin terlalu menginspirasi anak didiknya, dan kemudian setelah memiliki ruhul mudaris itu, kemudian dia memiliki keterampilan yaitu komunikasi yang baik, yaitu kemampuan berbicara, kemampuan public speaking, sehingga bicaranya itu tidak hanya asal bicara, tapi bicaranya itu dengan sistematis, dengan konteks RPP yang bagus. Ya malu maka tatum, waktu buma amiltum. Lakukanlah apa yang Anda tulis, kemudian tulislah dengan apa yang Anda lakukan, sehingga itu konsisten apa yang kita lakukan dan apa yang kita tulis. Dan terakhir Bapak dan Ibu, untuk diingat kembali bahwa ada tiga langkah untuk menjadi seorang guru yang great communication for a great teacher. Pertama adalah miliki rohul mudaris, milikilah jiwa, jadi ruh yang hidup dari seorang guru yang kemudian dia menginspirasi, yang dikenang sepanjang masa oleh anak didiknya. Yang kedua, sampaikanlah materi Anda dengan sistematis, dengan tersusun, dengan rapi dan baik, dengan sesuai dengan skema pembelajaran yang sudah Anda buat, mulai dari opening, kegiatan inti, dan penutup yang berkesan. Yang terakhir adalah lakukan interaksi yang berpengaruh. Dengan cara apa? Anda berbicara menggunakan intonasi, Anda ada berbicara dan nadanya, kemudian itu membuat anak-anak Anda menjadi senang dengan apa yang Anda sampaikan. Ketika Anda bercerita itu tidak datar, sehingga itu berkesan, dan kemudian anak-anak itu akan teringat kepada Anda sepanjang masa. Karena apa? Karena kata-kata Anda. Karena kata-kata itu lebih tajam ya daripada pedangnya. Jadi hati-hati berkata, dan berkata yang baik dan positif. Dan kata-kata itu mampu menembus yang tidak tembus oleh jarum. Al-kalamu yang fuzu malatang fuzuhu al-ibaru. Kata-kata itu mampu menembus apa-apa yang tidak ditembus oleh jarum. Nah itu Bapak dan Ibu, kemudian yang sebenarnya berpengaruh itu adalah kata-kata yang menggugah. Kata-kata yang berpengaruh itu adalah kata-kata yang mampu masuk ke hati semua anak didik Anda. Bapak dan Ibu, hadis Nabi mengatakan, Iza matabnu Adam in kota amalu ila min talafin, sodakatun jariyatun, au ilmu yuntab au bih, au walun soleh yatmulah. Inilah bahagianya kita menjadi seorang guru. Yang ingin saya garis bawahi adalah ala ilmu, yang ingin saya garis bawahi adalah ilmu yuntab au bih, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang selalu mengalir dalam hidupnya. Meskipun nanti Bapak dan Ibu kita sudah meninggal dunia, kita akan tetap mengalir pahala yang kita lakukan. Bahagialah kita menjadi guru, karena menjadi guru adalah investasi dunia akhirat, meskipun kita sudah meninggal dunia dan pahala kita tidak mengalir. Itulah bahagianya kita menjadi seorang guru. Selamat bagi Bapak dan Ibu, ya Bapak Ibu guru yang sekarang menjadi guru dan yang sangat luar biasa. Bahagialah Anda untuk menjadi guru. Bapak dan Ibu guru yang bahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Dan mudah-mudahan hari ini bermanfaat, memberi persembahan kami, Bapak dan Ibu guru, dari kami tim Academy Trainer
di momentum Hari Pendidikan Guru, Hari Pendidikan Nasional ini, kami ingin memberikan sebuah hadiah buat Bapak dan Ibu guru, sharing bersama, belajar bersama, ini momentumnya pas banget, dan kita hari ini bersama-sama merayakan Hari Guru, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, berdampak, dan berkah, dan yang terpenting adalah apa yang tadi disampaikan, nanti slide-nya nanti mungkin nanti akan kita share, dan yang penting adalah Bapak dan Ibu mengamalkan dengan apa yang sudah diketahui. Terus amalkan, lakukan action plan, dan Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, jadilah guru terbaik yang memiliki ruhul mudaris, yang menginspirasi anak didiknya. Kalau itu yang Bapak Ibu lakukan, maka anak didik Anda akan mengenang Anda sepanjang masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.